Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event tersembunyi ya, berupa kode rhythm teman-teman, dimana kita bisa mendapatkan efek recall tas-tas permanen ya, dan skin limited lainnya ya. Tapi sebelum itu kita ambil dulu efek recall yang dari transformer ya, secara gratis teman-teman ya, saya mendapatkan ini. Nah ini dia teman-teman ya, we are here, we are waiting. Oke, di sini 30 hari cukup lama teman-teman ya. Oke, bisa kita dapatkan membutuhkan level kontribusi 10 teman-teman. Pastikan kalian login ya, dan kontribusinya harus 10 teman-teman ya. Dan 25 mendapatkan emote border, saya udah punya. Aduh, tadi mas saya jangan ngambil bordernya ya, nanti aja seharusnya, tapi sudah terlanjur. Oke, kita langsung saja ke eventnya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia eventnya ya. Untuk link eventnya saya taruh di deskripsi. Tapi sebelum itu kalian download dulu aplikasi event ininya ya, yaitu ya kalian tahu semua ya, namanya Bukalapak ya. Jadi Bukalapak ini mengadakan event Monton X Bukalapak lah gitu ya, kerjasama gitu, dan memperingati ini ada 5 tahun Mobile Legends ya, tuh ya. Oke. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan recall epic yang tas-tas teman-teman ya. Nah, caranya yang pertama kalian download dulu aplikasi Bukalapak, baru kalian klik link eventnya di deskripsi ya. Oke. Jadi event ini tersembunyi teman-teman, nggak bisa kalian ke Bukalapak terus nyari eventnya, nggak ada ya. Kalian harus klik link eventnya di deskripsi ya. Nih ya, kalau di share pun nggak bisa nih teman-teman tuh. Coba lagi bacaannya, ribet banget ya. Oke. Nah, ini kalian pertama-tama eventnya ini dari tanggal 1 sampai 30 September. Sekarang tanggal 6 September, masih lama teman-teman ya. Dan di sini ribuan skin dan item gratis. Udah dibilang loh gratis ya. Selesaikan misi Mobile Legends dan dapatkan ya. Dan di sini syarat ketentuannya misi berlaku udah di tadi. Selesaikan seluruh misi di bawah ini dengan mengklaim semua voucher yang dapat di masing-masing misi ya. Pengguna tercepat yang menyelesaikan misi setiap harinya akan mendapatkan total 1191 rewards ya, tanpa diundi. Jadi cepet-cepetan teman-teman, kalian cepet-cepetan setiap harinya menyelesaikan misi-misi yang ada di sini ya, untuk mendapatkan ini dia teman-teman, recall epic, skin Gushen Glam ya, skin legend itu ya, Hayabusa yang epic limitednya, Lancelot Royal Matador yang epic limited juga, yang kalian bisa habiskan 3000 atau sampai 5000 diamond ya. Belum lagi ini mahal-mahal banget ya. Ini ada Mia anniversary skin, lumayan banget ya. Limited juga Odette, Kagura Summer Festival, terus sisanya item sampah ya, seperti Magic Potion sama Small Emblem Pack. Oke. Jadi buat teman-teman, kalian disuruh selesaikan misi-misi yang ada di sini aja teman-teman ya. Nah, jangan lupa ya login juga di Bukalapak kalau kalian ingin menyelesaikan misi-misi yang ada di sini. Nanti bakalan dikirim teman-teman untuk kode rhythmnya jika kalian sudah selesaikan misi-misi setiap harinya ya. Ini misinya di refresh ya setiap harinya. Kalian baca di sini ya. Ya. Di sini pengguna tercepat yang menyelesaikan misi setiap harinya ya. Jadi kalian misi setiap harinya kalian cepet-cepetin ya, selesain misi-misi yang ada di sini. Kalian cepet ya, selesain biar kalian dapat kode rhythm ini teman-teman. Yang paling penting recall epicnya kan, kalau enggak Lancelot Matador gitu kan. Pokoknya skin lah ya. Nah di sini saya nggak bisa klaim ya, karena hanya bisa dilakukan untuk user sudah melakukan apa tadi, sudah oke. Kayaknya saya disuruh masukkan nomor HP saya ya. Oke, saya masukkan.
Oke, sekarang kita sudah berada di eventnya lagi. Untuk mengklaim tadi kita disuruh masukkan nomor, ternyata gagal. Coba lagi karena, oh iya saya lupa, karena kalau misalkan coba lagi seperti ini para player gratisan pada nyerang event ini ya, jadinya vouchernya habis teman-teman. Nah jadi voucher habis gimana bang? Ya kalian besok lagi teman-teman ya, besok lagi ya, kira-kira kalau nggak pagi, kalau nggak jam 12 ini ya, pergantian hari biasanya voucher ini kembali ada lagi ya. Jadi kalian selesaikan misi ini, tapi ini udah habis ya, besok lagi kalian selesaikan ya, cepet-cepetan karena ini bacanya coba lagi berarti vouchernya habis ya. Oke, jadi besok-besok kita harus cepet-cepet nih ya selesaikan biar kita mendapatkan skin yang ada di sini ya. Nanti untuk info lebih lanjut saya bakal bahas event ini kalau perlu ya. Kalau misalkan saya juga masih ada kebingungan sedikit sih, kayaknya kode apa untuk hadiahnya dikirimnya lewat kode redeem ya. Nanti kode redeem itu kita tukarkan di penukaran kode redeem resmi Mobile Legends ya. Oke. Jadi di sini selesaikan seluruh misi di bawah ini dengan mengklaim semua voucher yang terdapat di masing-masing misi. Download aplikasi Mobile Legends, follow media Mobile Legends, follow Instagram Real Mobile Legends, oke, suruh follow ya. Subscribe YouTube Mobile Legends, ikuti surprise quiz di Instagram. Pengguna tercepat yang menyelesaikan misi setiap harinya akan mendapatkan total 1100 rewards tanpa diundi. Nah, jadi yang paling penting kita selesaikan misi ininya teman-teman ya, setiap hari ya. Selesaikan misi yang tadi yang saya kasih lihat voucher-voucher itulah. Kalian suruh ngapain nih? Misi follow Instagram, misi subscribe, misi download gitu-gitu, download, ikuti surprise quiz ya. Cuman-cuman gitu-gitu doang setiap harinya kalian selesain kayak gitu ya. Kita lihat nanti aja ya. Ini eventnya di refresh apa enggak misi-misinya setiap harinya. Nah, habis itu ini dia ya informasinya, ini enggak terlalu penting juga. Yang Bukalapak MLBB berhak membatalkan transaksi mengubah, oke, itu enggak terlalu penting. Oke, teman-teman, itu aja ya. Kalau kalian ingin download aplikasinya di deskripsi dan eventnya juga di deskripsi. Jadi kalau kalian ingin ke eventnya, setiap kali, setiap harinya kalian ingin ke eventnya, kalian tinggal klik aja videonya. Terus habis itu kalian klik linknya untuk ke eventnya ya. Jadi setiap kali kalian pengen ke eventnya, kalian klik aja link di deskripsi ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.